kalau korang ada gigi yang jarang, tak tersusun, rawatan apa yang korang terfikir? Mesti braces kan untuk nak betulkan? Tahukah anda sebenarnya ada rawatan alternatif daripada braces tu? Rawatannya adalah veneer. Veneer adalah satu lapisan yang kita akan melekat kepada permukaan gigi dekat bahagian hadapan. Jadi veneer ni boleh tutup gap, boleh ubah bentuk gigi, boleh juga tukar warna gigi. Misalnya kalau orang tu ada gap dekat bahagian tengah and dia fikir nak buat braces, tapi braces kosnya tinggi, just nak tutup gap satu tengah kat bahagian depan. So rawatan yang boleh buat adalah juga rawatan veneer. Veneer ni pun ada 3 jenis. Ada composite veneer, kita juga ada componer dan kita ada porcelain veneer. Semakin tinggi harganya, ada semakin kuat dan semakin tahan lama. Veneer option pertama iaitu composite veneer adalah basically doktor akan guna bahan tampalan warna putih untuk tutup bahagian gap tu ataupun just cover permukaan lapisan gigi. Contoh yang paling baik kita guna adalah kalau pesakit tu ada accident, gigi patah separuh. So kita akan buat rawatan veneer untuk build balik bentuk gigi tu dan cover balik bagi dia kuat. Rawatan composite veneer ni usually tahan dalam 5-7 tahun. Option yang kedua adalah componer. Dia dah datang dengan ready made size. Dia ada size XS, S, M, L. Kita akan tengoklah mana fitting yang paling sesuai, yang paling okey. Bahan yang digunakan oleh componer ni adalah composite juga, tapi dia dibuat di lab and dia dah dikompres dengan sangat mampat supaya permukaan tu nampak lebih cantik, lebih shiny dan sebagainya. Dia akan tahan lebih lama lagi, mungkin dalam 7-10 tahun. Option yang terakhir, yang paling orang kata kuat lah, adalah porcelain veneer. So porcelain veneer ni material dia boleh apa kita panggil Emax ataupun zirconia. So material ni dia lebih kuat dan memang dibuat di magma, ceramik lah basically. So dia boleh tahan dalam 10-15, sometimes even 10-20 tahun macam tu. So mesti ramai tertanya-tanya juga kalau dah habis 10-20 tahun ataupun dah 7-10 tahun, apa jadi dekat veneer tu? So it really depends. Kalau permukaan veneer tu masih okey lagi, boleh biarkan sahaja. Tapi what if you dah buat veneer dan you bagi tahu, okay, I nak buka lah veneer ni, I dah tak nak pakai apa-apa dah, I nak gigi original sahaja. Boleh ke? So dia bergantung balik kepada semasa buat veneer tu. Kalau buat composite veneer, kadang-kala doktor akan trim sedikit permukaan gigi untuk nak tampal permukaan veneer dekat atas tu. Tapi kalau doktor tak trim permukaan gigi, just tampal saja on top, kita boleh remove bahagian veneer tu. Kenapa kita kena trim? Kita tak naklah bila kita tampal satu lapisan veneer tu, tiba-tiba gigi tu nampak tebal. Nanti macam menjongang pula kan? So kita bila kita nak tampal veneer tu, kita kena pastikan bahawa permukaan veneer dengan gusi semua tu sihat. Dia bukan tiba-tiba ada macam bonjolan ke apa ke tidak. Kita nak bagi dia adapt well kepada gusi supaya gusi sihat, boleh floss dengan baik dan sebagainya.